Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang sudah hampir zuhur, sahabat webinar semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Hariratu Sa'diyah, panggil saja Harir gitu ya. Boleh juga panggil Sa'diyah. Mungkin kerepotan yang manggil nama saya ya, Mas Kacung ya. Saya berasal dari Guruman 6 Jombang, Jawa Timur. Di manakah Man 6 Jombang itu? Yakni di wilayah Kecamatan Mojoagung, wilayah paling timur Kabupaten Jombang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mojokerto, yakni tempat situs peninggalan kerajaan Majapahit, sahabat-sahabat semuanya ya. Barangkali nanti lewat Mojoagung, mau ke Jombang, mau ke Gusdur, bisa mampir ke rumah saya, silahkan. Sahabat webinar semuanya, hari ini kita sedang mengikuti kegiatan webinar ke-40 Media Guru Indonesia dalam rangka launching majalah literasi Indonesia yang ke-7 bulan Januari 2022. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada CEO Media Guru sekaligus pemimpin umum Majalah Literasi Indonesia, yakni Bapak Haji Muhammad Ehsan. Kemudian terima kasih juga kepada Pemret Media Guru dan Majalah Literasi Indonesia, Bapak Eko Prasetyo, serta redaktur pelaksana Majalah Literasi Indonesia, Bapak Abdurrahman, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber pada acara webinar kali ini. Sahabat webinar semuanya, tulisan yang dibuat dimuat di Majalah Literasi Indonesia sangat bermanfaat bagi kita para guru, baik itu ASN maupun non-ASN. Sahabat webinar semuanya, bagi ASN, tulisan yang dimuat di Majalah Literasi Indonesia ternyata bisa digunakan untuk mengajukan kenaikan pangkat atau kenaikan tingkat seperti yang saya alami dengan nilai angka G2. Yakni saya mengajukan kenaikan tingkat dari golongan 3C ke 3D. Tulisan saya yang berupa esai dengan judul Mari Selamatkan Bumi berhasil dimuat di Majalah Literasi Indonesia setelah saya mengikuti kelas menulis Majalah Literasi Indonesia 3 pada waktu itu, yakni tanggal 18 Juli 2020 dengan sesi daring dengan 3 kali pertemuan, kemudian ada pembimbingan selama 1 bulan. Sahabat-sahabat webinar semuanya, mengapa artikel yang dimuat di Majalah Literasi Indonesia dihargai dan mendapatkan nilai kredit 2? Karena jawabannya adalah Majalah Literasi Indonesia adalah majalah yang sudah ber-ISSN dan berskala nasional. Kemudian, bagaimana supaya tulisan kita bisa dimuat di Majalah Literasi Indonesia? Jawabannya tidak lain adalah, sahabat-sahabat bisa mengikuti kelas menulis Majalah Literasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Media Guru Indonesia seperti yang saya ikuti.
Sahabat webinar semuanya, pada saat saya mengikuti kelas Majalah Literasi Indonesia ini, sebagai pematerinya adalah Bapak Eko Prasetyo, pemberitnya Media Guru dan Majalah Literasi Indonesia, atau kerap dipanggil akrabnya itu Mas Eko. Beliau mengajari kami, mengajari saya bagaimana menulis sebuah opini, sebuah esai atau kolom, reportase, resensi buku, dan lain sebagainya. Begitu luar biasanya Mas Eko dalam menyampaikan materi, sehingga saya yang semula tidak tahu dan tidak bisa, tidak mampu bagaimana menulis opini, esai, resensi, dan sebagainya, akhirnya saya mampu hingga tulisan saya layak dimuat di Majalah Literasi Indonesia. Terima kasih Mas Eko dan semua narasumber. Kemudian untuk Majalah Literasi Indonesia 7 kali ini, tulisan saya insya Allah juga dimuat dengan judul Mengenal Karakter Peserta Didik. Kenapa saya ambil judul itu? Karena sesuai dengan tema yang diberikan pada saat kelas menulis Majalah Literasi Indonesia 7, dan saya mengambil apa yang saya alami setiap hari, bagaimana seorang guru harus mengenal watak, karakter, peserta didik, sehingga apa yang kita sampaikan itu mudah diterima dan kelak bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Sahabat webinar semuanya, pada kelas menulis Majalah Literasi Indonesia, kita juga akan diajarkan bagaimana memotret atau masalah fotografi yang akan dibimbing langsung oleh Om Roy. Om Roy atau Bapak Abdurrahman yang luar biasa dalam menyampaikan materi juga, sehingga ngantuk-ngantuk pun ketika siang hari ya bisa hilang. Manfaat lain yang tidak kalah penting dalam mengikuti kelas Majalah Literasi Indonesia adalah kita bisa berkenalan dan bersilaturahim dengan seluruh penulis di Nusantara. Seperti kata Om Roy tadi ya, kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, kita akan ikut ketularan wanginya. Sehingga kalau kita ingin bisa menulis, harus dekat dengan komunitas, harus berkomunitas dengan para penulis, sehingga kita lebih mudah untuk menulis sesuatu yang kita akan tuangkan dalam sebuah tulisan. Oleh sebab itu, marilah peserta webinar semuanya, kita ikuti kelas Majalah Literasi yang manfaatnya sangat luar biasa bagi kita semuanya. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan atau membacakan yang sering diucapkan oleh Mas Eko ya, sehingga ini selalu terngiang dalam telinga saya, yakni yang ditulis itu sahabat semua, yang ditulis itu akan abadi, sedangkan yang diucap akan segera lenyap, seperti itu sampai saya terbawa tidur setiap hari. Dengan menulis kita bisa menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan kepada siapa saja sahabat semuanya, dan insya Allah yang kita tulis jika itu berupa kebaikan, insya Allah maka akan menjadi amal jariah atau ladang pahala bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sahabat-sahabat webinar semuanya, menulis itu sebenarnya tidaklah sulit kalau kita mau belajar dan berusaha. Sehingga untuk belajar dan berusaha, di manakah letaknya? Yakni di kelas Majalah Literasi Indonesia. Dan insya Allah, bulan ini tanggal 22 Januari akan dibuka kelas Majalah Literasi Indonesia yang ke-8. Silakan diikuti. Para sahabat semuanya akan mengetahui hasil yang didapatkan dengan biaya yang sedikit, tapi ilmu yang didapatkan sangat luar biasa. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Thank you.